Hai Sobat Pintar, kali ini kita akan bermain Bobby Bola di Istana Kurcaci. Ayo kita lihat. Bermain bersama saya si Bobby Bola. Edo Games, bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobby Bola. Semua bisa. Ini ceritanya Bobby Bola menolong seorang kurcaci. Bola bergegas menghampiri suara. Apakah kakek tidak apa-apa? Aduh, sakit sekali kaki kakek ini. Tadi kakek terjatuh. Apakah kamu bisa mengantarkan kakek pulang? Rumah kakek sudah dekat dari sini. Kakek kurcaci. Baiklah, ayo kakek naik saja di punggung saya. Saya akan menggendong kakek. Siapa nama kamu, nak? Saya Bobby Bola. Bobby, itu dia tempat tinggal saya. Selamat datang di rumah kurcaci, Bobby. Perkenalkan, saya Kakek Kerdil, si pembuat dan pemberi hadiah pada anak-anak baik seperti kamu. Dan di sini adalah tempat tinggal saya. Wah, jadi istana dan isinya ini semua adalah milik kakek. Tepat sekali. Sebagai balasan dari kebaikan kamu, saya akan memberikan hadiah mainan yang bisa kamu dapatkan di dalam semua rumah yang berbentuk berbagai mainan itu. Kecuali istana yang berada di dekat itu. Halo. Ayo kita bermain di Istana Kurcaci. Ketikkan saja nama kamu dengan menggunakan keyboard. Jika tidak bisa, kamu dapat meminta bantuan pada mama atau papa. Setelah mengetik namamu, kamu dapat mengklik pada usia yang sesuai. Lalu arahkan mouse kamu dan klik pada tombol OK untuk memulai permainan. Kita pakai nama Isulhak.
Ini untuk permainan usia 2 tahun sampai 6 tahun. Kita coba usia 3 tahun. Coba kamu perhatikan, ada rumah yang berbentuk boneka beruang, ada yang berbentuk pesawat terbang yang canggih, yang berbentuk bola raksasa yang unik, dan terakhir berbentuk kotak kubus dadu. Nah, masing-masing dari bentuk rumah itu telah mewakili mainan-mainan yang kamu inginkan. Yang harus kamu lakukan adalah cukup dengan menggerakkan arah tanda panah yang ada ini dengan mouse kamu ke arah rumah yang ingin kamu masuki dan klik kiri saja. Setelah kamu mendapatkan mainan, kamu bisa masuk ke dalam istana yang ada di tengah itu. Di dalam istana ini, kamu bisa melihat mainan yang telah kamu koleksi dan memainkan mainan-mainan itu tentunya. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Klik saja pada salah satu rumah-rumah unik itu. Ini ada kartu yang bisa ditukar. Ada kartu pesawat, kartu boneka, kartu dadu, dan kartu bola. Ini ada laporan perkembangan. Permainannya ada apa aja? Bayangan benda terkait dengan mengenal bentuk, super jet, ketangkasan motorik, parkir mobil, ketangkasan, karnaval kostum, matching, burung dan balon, huruf dan angka, memilih telur, kecepatan visual, kreasi wajah, kombinasi pola, kubus ajaib, logika gambar, pindah memindah, bermain drum, memori, musik, tangkap bola, pengenalan abjad, memilih benda, memilah objek. Demikian bermacam permainan di sini. Kita akan mainkan satu persatu. Bobi bola di istana Kurcaci. Kita coba permainan di sini. Ayo, kita lihat ada apa saja di dalam rumah itu. Saya adalah Popo. Pada mainan robot itu, pesawat itu, dan mobil-mobilan itu, bila diarahkan mouse ke sana dan diklik, maka kamu bisa memainkan sebuah permainan yang menarik. Robot. Ini adalah permainan mengenali bayangan benda. Peraturannya adalah, saya akan membacakan nama benda, dan tugas kamu adalah mencari bayangan sesuai dengan benda yang saya bacakan. Jawab yang benar ya. Sekarang, coba cari bayangan dari bantal. Bantal. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Sekarang, coba cari bayangan dari garpu. Garpu. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Sekarang, coba cari bayangan dari bintang. Bintang. Benar. Bagus, ini hadiahnya kartu pesawat. Yippee, kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Bagus, coba sekarang jawab yang ini. Kita coba tingkatkan kesulitannya. Kamu ingin mengubah tingkat kesulitannya? Ini adalah permainan mengenali bayangan benda. Jawab yang benar ya. Manakah bayangan dari pesawat jet? Pesawat jet. Ya. Bagus.
Coba sekarang, jawab yang ini. Manakah bayangan dari trompet? Trompet. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Sekarang, coba cari bayangan dari setrika. Setrika. Benar. Bagus, ini kartu pesawat buat kamu. Yippee, kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Bagus, coba sekarang jawab yang ini. Perhatikan baik-baik, manakah bayangan dari ikan? Ikan. Ya. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Manakah bayangan dari kursi? Kursi. Bagus. Coba sekarang jawab yang ini. Sekarang coba cari bayangan dari sepeda roda 3. Sepeda roda 3. Ya. Ya, ini hadiahnya kartu pesawat. Yippee, kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Bagus, coba sekarang jawab yang ini. Perhatikan baik-baik, manakah bayangan dari helm? Bayangan helm. Ya. Bagus, coba sekarang jawab yang ini. Manakah bayangan dari pohon dalam pot? Pohon dalam pot. Benar. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Manakah bayangan dari keong? Keong. Ya. Bagus, ini hadiahnya kartu pesawat. Yippee, kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Ayo, coba lihat dengan jelas. Sekarang, coba cari bayangan dari keong. Keong. Pintar. Bagus, coba sekarang jawab yang ini. Sekarang coba cari bayangan dari wortel. Wortel. Ya, nah, lanjutkan yang ini ya. Manakah bayangan dari martil? Martil atau palu. Ya. Ya, ini hadiahnya kartu pesawat. Kita coba permainan yang lain. Yippee, kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Bagus, coba sekarang jawab. Kamu bisa menukarkan sejumlah kartu pesawat yang sudah kamu kumpulkan dengan salah satu mainan sesuai dengan jumlah yang telah tertulis di depan mainan yang ingin kamu tukar. Yang harus kamu lakukan adalah arahkan tanda panah itu ke pintu yang ada di sisi sebelah kanan itu. Kita coba permainan pesawat. Tembak pesawat yang akan datang mendekati pesawat Bobby dengan ketentuan yang akan saya bacakan. Cara menembaknya adalah dengan menggunakan mouse kamu ke arah pesawat yang datang dan kemudian klik kiri untuk menghancurkan pesawat itu. Pesawat yang termasuk ketentuan apabila tidak tertembak bisa menabrak pesawat Bobby. Jadi, kamu dinyatakan berhasil jika bertahan hingga waktu habis, yaitu 90 detik. Kamu harus menembak pesawat yang berwarna kuning. Kuning. Harusnya kamu tidak bagus.
tepat sasaran. Bagus, tepat sasaran. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu memang hebat. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Gesit sekali. Bagus, tepat sasaran. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Gesit sekali. Salah. Wah, kamu memang hebat. Waduh. Lolos. Kena. Bagus, tepat sasaran. Nah, ini kartu pesawat buat kamu yang sangat jenius. Kamu harus menembak pesawat yang berwarna biru. Bagus, tepat sasaran. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Gesit sekali. Gesit sekali. Gesit sekali. Harusnya kamu tidak boleh menembak pesawat itu. Ow, oh, oh. Bagus, tepat sasaran. Bagus, tepat sasaran. Bagus, tepat sasaran. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu memang hebat. Gesit sekali. Gesit sekali. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Nah, ini kartu pesawat buat kamu yang sangat jenius. Kamu harus kita coba tingkatkan kesulitannya. Kamu ingin mengubah tembak pesawat yang akan datang mendekati pesawat. Kamu harus menembak pesawat yang berwarna hijau. Wah, kamu memang hebat. Tambah sulit. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Gesit sekali. Gesit sekali. Bagus, tepat sasaran. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Gesit sekali. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Bagus, tepat sasaran. Wah, kamu memang hebat. Bagus, tepat sasaran. Wah, kamu memang hebat. Wah, kamu... Nah,
Ini kartu pesawat buat kamu yang sangat jenius. Kita coba permainan berikutnya. Kamu bisa menukarkan sejumlah kartu pesawat yang sudah kamu kumpulkan. Parkir mobil. Perhatikan lapangan parkir ini. Aturan mainnya adalah setiap mobil yang datang itu harus diparkirkan ke tempat yang sesuai dengan petunjuk yang ada pada rambu soal yang berkelap-kelip itu. Benar, ini adalah warna hijau. Buktikan kemampuan kamu ya. Hebat sekali. Ini adalah angka 7. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Ini adalah huruf V. Permainannya tidak sulit, bukan? Nah, ini dia kartu pesawat untuk kamu. Buktikan kemampuan kamu ya. Kita coba tingkat kesulitannya ditingkatkan. Kamu ingin mengubah tingkat kesulitannya? Perhatikan lapangan. Bagus. Ini adalah huruf X. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Ini adalah huruf U. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Ini adalah huruf J. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Ini adalah huruf Y. Ore, kamu berhasil. Nah, ini dia kartu pesawat untuk kamu. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Ini adalah huruf Z. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus. Penyok dikit. Ini adalah huruf U. Buktikan kemampuan kamu ya.
Ayo coba tempat yang lain. Salah lihat. Bagus, ini adalah huruf A. Buktikan kemampuan kamu ya. Yang ini baru ke S. Bagus, ini adalah huruf S. Ore, kamu berhasil. Nah, ini dia kartu pesawat untuk kamu. Buktikan kemampuan kamu ya. Kita coba yang ini yang terakhir ya. Huruf X, mana huruf X? Bagus, ini adalah huruf X. Nah, coba parkirkan mobil-mobil ini dengan benar lagi. Angka 9. Hebat sekali. Ini adalah angka 9. Nah, coba parkirkan mobil-mobil ini dengan benar lagi. Huruf W. Bagus, ini adalah huruf W. Buktikan kemampuan kamu ya. Bagus, ini adalah huruf K. Ore, kamu berhasil. Nah, ini dia kartu pesawat untuk kamu. Buktikan kemampuan kamu ya. Oke, kita keluar dulu. Kamu bisa menukarkan sejumlah kartu pesawat yang sudah kamu kumpulkan. Ini tadi 3 permainan sudah kita mainkan. Permainan yang lain ditunggu di video berikutnya. Baik, itu 3 permainan pertama di Istana Kurcaci. Kita keluar dulu. Coba lihat laporan perkembangannya. Sudah bermain bayangan, benda, super jet, dan parkir mobil. Lihat kartunya. Oh, sudah dapat 24 kartu. Kartu pesawat. Ya, kita keluar dulu. Sampai jumpa lagi. Kita keluar. Halo. Ayo, kita bermain di Istana Kurcaci. Kita keluar. Kamu ingin berhenti bermain? Iya, kita bermainnya berhenti dulu. Baiklah, tapi jangan lupa kembali lagi ya.